yang dapat dikumpulkan mana berapa banyak? 5 generasi dan daripada hampir 700 jumlah keseluruhan keluarga keturunan Raden Haji Mahmud, 500 orang kita dapat kumpulkan pada hari ini daripada Kuala Selangor, Perak, Ipoh dan ada yang duduk Kuantan pun ada, dan dia orang datang di sini bermalam di sini. Kerana kita punya majlis dari pagi sampai ke petang, dan malam kita ada pula kejohanan bowling tautan kasih di Ampang Bowl Ampang Point. Okey, maksudnya pencarian tu berapa lama pencarian? Sebenarnya dari segi asas dia tidak hilang. Jadi kita berhubung melalui induk. Dan 12 keluarga, 6 di Perak, 6 di Kuala Selangor, kita masih lagi ada berhubungan tapi tidaklah sekerap. Jadi makna bila kita lontarkan tu, semua cabang-cabang ni menyambut dan bekerjasama yang padu. Sehingga kita dapat mengumpulkan 500 orang daripada majlis tautan kasih pada hari ini. Tapi ada rasa ada lagi tak yang keluarga yang bukan ini saja, mungkin ada lagi keluarga yang bukan tak dapat dihubungi, mungkin dia orang tak dapat datang. Yang tak dapat datang. Ha. Yang tidak dapat dihubungi tak ada. Semua dapat dihubungi. Semua dapat. Itu daripada 700 yang kita banci, 500 dapat menghadirkan diri dari setiap wakil. Wakil keluarga 12 keluarga induk tadi. Jadi alhamdulillah syukurlah saya. Tapi keluarga yang 12 tu masih kata orang tu masih ada lagi. Yang keluarga 12 ni cuma satu je. Yang penaung tadi Bonda Haji Asia tu tinggal satu je yang masih Allah izinkan bersama dengan anak secu dia. Yang lain yang 11 lagi dah kembali lebih awal daripada kita semua. Okey, tapi yang datang ni cuma cucu cicit dia. Anak cucu cicit. Anak cucu cicit. Generasi yang terakhir sekali yang terlibat. Generasi yang terakhir sekali terlibat, yang ke generasi yang kelima, umur lebih kurang dalam tak sampai setahun. Yang itu last. Itu yang sempat lah. Yang ada lah. Yang ada. Ada ini maksudnya. Kalau dah tak sampai setahun tu masuk hampir baby lagi. Masih baby lagi. Cuma kebanyakannya peringkat anak dan cucu. Daripada 500 tadi, jumlah besarnya anak dan cucu. Anak dan cucu. Jadi saya cukup banggalah. Saya dengan izin dan takdir ilahi, saya berada dalam keluarga ni, keluarga besar. Dan kita sempat tautkan balik tanpa hilang kata orang tu kontak ataupun hubungan, dan tidak susah seperti keluarga lain terpaksa mencari kadang-kadang jak kasih apa semua. Kita tak payah, kita terus tautan kasih. Makna tautan kasih ni, kasih tu dah ada, cuma nak ditautkan balik. Kita dah bertaut pada hari ini, kita harus terjemahkan dalam satu bentuk organisasi, iaitu dengan melancarkan persatuan tautan kasih yang mana kepimpinannya di peringkat cucu. Bukan di peringkat saya, di peringkat anak. Iaitu makna umur lingkungan 20 lebih ke 30 lebih, dia orang ni kita beri kepercayaan untuk memimpin persatuan dengan kita sebagai pemantau, penasihat dan beri tunjuk ajar dalam proses dia untuk membentukkan persatuan ini menjadi satu persatuan yang boleh digahkan. Tuju dia, majlis pada hari ini tidak tamat di sini. Dan kita transferkan, kita pindahkan dalam bentuk persatuan, dan dia akan merangkakan aktiviti keluarga kalau boleh dicabangkan kepada pembentukan ekonomi, koperasi dan keluarga dari dewan nanti. Merupakan nadi penggerak supaya tautan kasih ini akan terus bertaut sampai akhir zaman. Okay. Peringkat awal itu matlamat penubuhan yayasan akan kita jangkaui kemudian. Tetapi kita mulakan dengan persatuan. Apabila persatuan ini dapat ditubuhkan secara lebih teratur, pentadbirannya diterjemahkan dalam bentuk objektif, pencapaian yang nak mereka rangka, mereka harapkan, baru kita ke arah langkah mewujudkan yayasan supaya persatuan ini pada mula dapat merangkakan bentuk sosial, penyatuan balik ahli keluarga melalui program-program keluarga, diwujudkan satu cabang pembentukan ekonomi, perniagaan,
Jadi kalau dua cabang ni dapat bergerak serentak, tiada mustahil Radin Haji Mahmud, keluarga Radin Haji Mahmud mampu wujudkan Yayasan Radin Haji Mahmud. Okay. Terima kasih. Saya Haji Khalid bin Haji Muhammad daripada keluarga di belah bahagian Datuk, iaitu apa ni, dalam majlis ini saya salah seorang daripada yang tertua lah daripada kumpulan bahagian Datuk. Okey, ni Tuan Haji generasi yang keberapa? Saya generasi yang kedua. Umur sekarang kalau boleh? Boleh, tak ada masalah. Umur saya 73 tahun. Saya sungguh terharulah dengan adanya, dengan wujudnya tautan kasih ni yang dirancang oleh pihak jawatankuasa ni. Saya sungguh begitu gembira, bersetuju lah, kerana kita dapat mencantumkan dua rimpun persaudaraan antara Kuala Selangor dan juga di bahagian Datuk. Syukur alhamdulillah. Sebab antara Kuala Selangor dengan bahagian Datuk tu tempat tu tak jauh sangat kan. Yeah. Tapi dua tempat yang berbeza. Ya, yeah, dua tempat yang berbeza, tetapi oleh kerana generasi kita ni generasi kedua, bila sampai generasi ketiga sudah jauh. Kita punya perhubungan tu jauh, setiap kurang mengenali di antara satu sama lain. Syukurlah alhamdulillah kami ada satu mak saudara yang tertua, yang saya kata-kata dia Ajah Asyah binti Radin Mahmud tu, itu ibu saudara saya yang tertua sekali. Jadi di situlah kita dapat mengumpulkan kita punya generasi dua, dua generasi iaitu Selangor dan juga Perak. Okey, saya difahamkan yang generasi yang terakhir adalah generasi yang kelima. Generasi kelima kan? Sudah sampai yang keenam dah. Oh, kota saya sudah sampai yang keenam dah. Ya. Jauh juga. Ya, yeah, jauh. Panjang juga. Ya, yeah, ya. Yeah. Kan perjalanan Siraturrahim. Ya, yeah, betul betul. Kata orang tu merapatkan akhwah. Yeah. Tapi kita lihat kat sini ada juga yang sepupu sepapak yang tidak kenal antara satu sama lain. Betul. Itulah tujuan utama kita adakan tautan kasih ni kan. Kerana nak merapatkan hubungan tu. Kita cakap generasi pertama dan juga kedua tu sudah rasa, yang kedua tu sudah jauh dah. Itulah tujuan kita, nak rapatkan hubungan, nak kenal balik antara satu sama lain, antara rumpun Selangor dan Perak ni. Itulah kepada saya, itulah satu kaedah yang untuk merapatkan semula hubungan ni. Saya memang rasa katakan, memang mengharapkanlah supaya sepupu-sepupu ni akan berjumpa balik jodoh antara satu sama lain dalam keluarga dalam keluarga tautan kasih ni. Itu harapan kita. Dan juga program ni kita akan teruskan insyaAllah. Dari kata orang mungkin 3 tahun sekali kan, kita akan teruskan perkara ni. Memang sebelum ni pun ada di antara kita sudah ada hubungan perkahwinan antara dua pihak. Ya, macam contoh abang saya, kakak saya pun kahwin orang Kuala Selangor juga. Kahwin sedara kan? Tapi orang Kuala Selangor juga dan orang Perak. So, salah seorang daripada kakak saya ya, kahwin dengan orang Kuala Selangor tu, Haji Radi tadi. Itu kakak saya nombor dua. Kakak saya nombor tiga. Kakak saya nombor dua begitu kahwin orang Selangor juga. Jadi selain daripada itu, kita walaupun kita katakan kita kalau boleh kita nak meluaskan persaudaraan kita, tapi bagaimanapun kita tak mau tinggalkan putus hubungan antara Selangor dengan Perak. Itu yang penting. Ya. Saya sama sekali bersyukur kepada Allah SWT dan merakam-rakam segi terima kasih kepada semua saudara mara daripada belah Selangor dan pada Perak yang dapat berkumpul pada hari ini dalam majlis tautan kasih yang ulung kali dilaksanakan, dan kita harapkan perkara ini kita akan teruskan sehingga generasi yang sehingga generasi yang akan datang. Yeah.